never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Petarung asal Indonesia, JK Saragi, kini mengejar kemenangan keduanya di UFC saat ia menghadapi petarung Amerika, Westin Wilson, di kartu pertarungan UFC Fight Night akhir pekan ini. Sekali lagi. Sebelumnya petarung berjuluk si tendangan maut itu telah memulai debut manis di oktagon UFC saat ia mengalahkan Lucas Alexander dengan KO di ronde pertama pada bulan November 2023 yang lalu. JK Saragi sangat percaya diri menatap pertarungan keduanya di UFC. Butuh waktu 7 bulan bagi petarung berjuluk si tendangan maut itu untuk kembali ke oktagon usai kemenangan perdananya tersebut. Dan JK menunjukkan kekuatan dia tendangan tadi kita disebutkan. Kalau JK memiliki those long straight punches. Yeah. Dan dia menunjukkan masih bisa. Setelah kemenangan di pertarungan debutnya di UFC, JK Saragi menyatakan bahwa pertarungan itu merupakan sebuah pembuktian. JK mengaku sebelum pertarungan itu, banyak pihak yang meragukan kemampuan bertarungnya di level internasional. JK Saragi masuk ke promosi UFC dengan status istimewa, yakni lewat penampilan impresifnya selama mengikuti ajang Road to UFC. Petarung asal Simalungun itu berhasil mendapatkan kontrak UFC, meskipun ia kalah dari Anshul Jubli asal India dalam pertarungan final di Road to UFC. Mengangkat lawannya, dan terus dihabiskan. He is a savage. That was a nice feint, and he got him to go down and came back. Kepalanya. Tapi dari sini sebentar lihat, karena dia tidak menjaga kepalanya. Pertarungan debut JK Saragi di UFC pun tak bisa dianggap mudah, sebab ia harus turun divisi, yakni dari kelas ringan ke kelas bulu, yang tentu saja membutuhkan sebuah penyesuaian dan sangat menguras energi. Hingga saat ini, JK Saragi telah mengumpulkan rekor 14 kemenangan dan 3 kekalahan dalam karir profesionalnya. Sementara itu, Westin Wilson sedang mengincar kemenangan perdananya di UFC. Ia sudah bertarung 2 kali di UFC, namun keduanya selalu berakhir dengan kekalahan. Memasuki pertarungan ini, Wilson membawa rekor 16 kemenangan dan 9 kekalahan dalam karirnya. Dalam sebuah wawancara, Leon Armes yang merupakan rekan JK Saragi di Studio 540 memprediksi kemenangan KO untuk JK. Leon Armes mengatakan, dengan tendangan kaki kiri, ia akan habis di ronde pertama. Westin Wilson akan selesai, ungkap Leon Armes. Menurut teman-teman, mampukah JK Saragi mengalahkan Westin Wilson? Ataukah sebaliknya? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. I got facts, over tracks, this and that, spittin' slow, spittin' fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't.